Kita mulai informasi pertama, pemirsa, puluhan pekerja tambang di Kabupaten Merangin Jambi berhamburan kabur ke dalam hutan setelah TNI dan Polri menggerebek lokasi tambang emas ilegal. Polisi melepas tembakan peringatan saat merazia lokasi tambang ilegal yang makin marak di ranah Pemenang. Belasan pekerja tambang sontak panik dan melarikan diri menuju hutan. Kasat Sabara Polres Merangin AKP Sampe Nababan mengatakan di lokasi ini terdapat 12 unit aktivitas penambangan yang dilakukan secara berkelompok dan aktivitas tersebut sangat meresahkan masyarakat. Karena tak berhasil mengamankan para pekerja tambang, belasan alat tambang akhirnya dimusnahkan dengan cara dibakar dan sebagian alat tambang lainnya disita sebagai barang bukti.